dikit. Enak. Ya. Salah. Voice. Oh, aku nulis moisturizer. Nulis apa? Monstera. Karena aku tahu nama tanamannya sama. Ya. Nulis apa? Itlah. Itlah. Aku salah, aku nulisnya. Sorry. Stay liter. Oh, iya. Benar. Benar lah, benar. Negaranya benar. Enggak sih, dia nggak terlalu terbuka karena dia takut. tapi kalau dari aku sendiri, aku usahain supaya untuk selalu punya momen berdua sama anak. Jadi kita biasain punya quality time sama anak-anak itu satu-satu gitu. Terus biasanya kalau mama sama papa lagi pergi gitu, lagi ngedate gitu di restoran gitu, aku biasanya suka ngikut juga gitu. Kan dia udah mau kuliah nih, aku bilang ya udahlah ambil musik aja. Tapi menurut dia kalau musik itu terlalu gambling gitu. Kalau sukses bisa sukses banget, kalau enggak tapi mau jadi apa gitu. Nah dia tuh masih takut. Nah, tapi aku lagi berusaha nge-push dia ya. Cobalah kalau emang suka itu ya buktiin bahwa beneran bisa. Arti ibu untuk aku itu, ibu itu adalah seseorang yang melindungi anaknya, yang selalu support anaknya, yang apapun anaknya lakukan selalu diterima, selalu maafin gitu. Dan definisi ibu itu adalah ibu aku. Kayak mengucap terima kasih gitu, udah bayar untuk sekolah, makanan, semuanya, rumah, semuanya. Kayak aku tuh berterima kasih banget untuk mama seperti ini gitu. Ya, yang penting jadi orang baik, bisa menolong sesama, terus bisa menghasilkan cukup untuk membahagiakan keluarga dan orang di sekitarnya. Oh, yeah. I love you too.